بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Hadirin dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur karena berkat taufik Allah kita dapat meneruskan lagi pengajian tafsir Al-Quranul Karim yang pada pagi ini sampailah giliran kepada surah Al-Mutaffifin. Demikianlah hadirin dan hadirat, 36 ayat yang terkandung dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan tatfif, mutaffifin diambil dari kata tatfif, yaitu curang. Jadi Al-Mutaffifin maknanya orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak amanah. Dan khususnya di dalam ayat ini, dia merujuk kepada orang yang apabila menimbang, mengukur, menakar, dia tidak amanah. Surat ini menurut majoriti ulama tafsir adalah surah pertama turun di Madinah, Madaniyah. Walaupun ada segelintir ulama tafsir mengatakan ayat ini turun pada penghujung period Mekah, tapi menurut majoriti ulama tafsir, mereka berkata ayat ini adalah ayat pertama yang turun di Mekah. Maaf, di Madinah. Karena ketika itu, begitu Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi dapati tabiat pedagang-pedagang di Madinah memang mutaffifin, curang dalam timbang-menimbang. Dan dengan turun ayat ini, akhirnya mereka jadi orang yang baik dan amanah. Ada pula yang mengatakan ayat ini diturunkan karena seorang lelaki yang bernama Juwainah, seorang pedagang bernama Juwainah di Madinah, dia memiliki dua timbangan. Kalau dia menimbang untuk orang lain, digunakan timbangan yang satu, karena timbang itu mesti berkurang. Tetapi bila dia menimbang untuk dia, orang datang dari kampung membawa barang untuk dia ditimbang, dia pakai yang satu lagi, yang memang berlebih. Itu di antara yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab mengapa turun ayat ini atau surah ini. Baiklah hadirin dan hadirat, sebenarnya surah ini dia bukan hanya ingin memperbaiki kesalahan curang dalam menimbang sahaja. Dia luas sebenarnya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, sekarang kita terjemah dan tafsirkan serba ringkas setiap ayat. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Wail maknanya
Wail, bila disebut wail itu, iaitu suatu lambang akan ditimpa bencana dan bala. Itu makna wail. Yang dalam bahasa kita maknanya celaka. Itu sebabnya orang Arab bila marah sangat kepada seseorang, dia sebut wailak, celaka awak. Tolong jangan dicatat ibu-ibu. Itu kata-kata tak bagus. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Sebagaimana firman Allah menegur sikap orang-orang yang salat tapi lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan besarlah ke atas orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Itu sebab yang kita jelaskan minggu lalu, kan sebenarnya di dalam salat ada tak pendidikan minda, pendidikan akal ada tak di dalam salat, iaitu khusyuk, konsentrasi. Sebabnya bila salat fikiran melayang-layang, Allah kata wail, celaka orang itu. Cuma dulu parti komunis di Indonesia yang dikenal dengan PKI, orang kita kata PKI, Parti Komunis Indonesia, dia gunakan ayat itu, dibuat di kain rentang, kain rentang. Fawailul lil musallin, full stop. Celaka besarlah orang-orang yang sembahyang. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, dalam ilmu tajwid ada pembahasan tentang wakaf, tempat berhenti. Di situ mesti ada larangan, jangan berhenti. Ada lam alif, maknanya la taqif, don't stop. Tak boleh di situ, dia mesti wasal. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sebab bila tak betul stopnya, dah jadi lain maknanya. Celaka orang yang sembahyang. Betulkah? Yang sepatutnya orang yang tak salat yang celaka. Namun demikian, yang salat pun boleh jadi celaka bila dalam salat pikiran merawang-rawang. Di situ perlunya khusyuk. Berbalik kepada ayat, setelah menyebut kecelakaan besar terhadap orang-orang yang curang, lalu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menafsirkan mutaffifin. Ini yang disebut dengan Quran tafsir Quran. Ayat Quran ditafsirkan sendiri oleh ayat Quran. Ini yang kita sebut sebagai tafsir yang paling tinggi kualitinya. Allah yang bikin istilah, kemudian Allah pula yang explain, yang tafsirkan, yang jelaskan makna istilah itu. Yaitu pada ayat berikut, alladzina izaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi kail, maknanya bukan kail mancing ya. Al-kail maknanya takaran. Luas makna takaran ini, timbangan, ukuran, itu makna kail. Sudah jadi bahasa kita kalau tak salah, takar menakar. Ya kan? Menakar, takar. Nah, apabila dia menakar untuk dirinya, dia minta dipenuhi. Seperti sikap siapa tadi? Juwainah, yang ada dua timbangan. Tetapi sebaliknya, bila ia menakar untuk orang lain, menimbang untuk orang lain,
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dengan kata lain, boleh tak kita ambil kesimpulan bahwa al-mutaffifin ini orang yang ingin untung sendiri? Iya, dia tak kisah walau orang lain rugi. Nah, ini yang Ustaz maksudkan makna mutaffifin luas. Bukan setakat takar menakar, timbang menimbang, hela menghela. Kalau dia menghela kain untuk dirinya, dia lebih-lebihkannya. Bila untuk orang lain, dikurang-kurangnya. Dia sama. Sampai-sampai kata ulama tafsir, apabila seseorang yang hanya ingin memaksa pendapatnya pada orang lain, bila ia mengeluarkan pendapat, maunya orang lain ikut dan terima saja, tapi pendapat orang lain dia tak mau ikut, ini mutaffifin. Dapat faham? Ini yang Ustaz maksudkan luas makna mutaffifin. Bukan hanya sekedar takar menakar, timbang menimbang. Ego. Kalau apa yang dia buat, dia minta agar diupah dengan sempurna. Tapi bila orang lain buat, dia perkecil-kecilkannya. Dia rendah-rendahkannya upah. Yang kalaulah itu kepada dia, dia marah. Tapi dia buat orang lain sesuka hati. Mutaffifin. Wail. Celaka besar untuk orang macam itu. Lihat. Luas makna al-mutaffifin. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafikan kesempurnaan iman orang yang seperti itu. Tolong ikuti hadirin dan hadirat hadis yang popular ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya yang lain sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa maksudnya? Dia mencintai dirinya sendiri, maknanya apa yang dia suka, orang lain hormat tak? Orang lain hormat dia, dia suka tak? Tapi dia sendiri tidak suka menghormati orang lain. Terhadap dirinya, dia marah kalau orang lain fitnah dan umpat, bersikap kasar. Tapi dia bersikap kasar pada orang lain sesuka hati. Mutaffifin. Wail. Celaka manusia seperti itu. Dapat faham? Luas makna mutaffifin. Bila untuk diri, minta supaya disempurnakan. Untuk orang lain, dikurang-kurangi. Bila kita bekerja untuk orang lain, kita minta segera upah dibayar. Tapi bila ada orang bekerja untuk kita, kita lambat-lambatkan pembayaran gajinya. Mutaffifin, wail. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut di antara penyebab utamanya manusia bersikap demikian, ini dia. Ayat 4. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Hari apa itu? Hari kiamat, hari berbangkit. Apakah mutaffifin itu, orang-orang yang curang itu,
mau dirinya diperlakukan dengan baik, tapi ia tidak memperlakukan dengan perlakuan baik terhadap orang lain. Apakah orang macam itu tidak yakin adanya hari berbangkit? Ini yang kita sebutkan pada tafsiran yang lalu, surat Al-Infitar. Bahwa tidak adanya sifat takut pada Allah, tidak adanya sifat takut akan adanya hari berbangkit, membuat manusia di dunia ini suka berbuat sesuka hati. Tetapi apabila manusia itu mantap imannya akan adanya hari berbangkit, walaupun ia seorang penguasa, dia tidak akan buat suka-suka hati. Karena walaupun di dunia kejahatan yang dia buat tidak dituntut, tidak dihukum, tapi itu tidak bermakna ia boleh lepas dari hukuman Allah di akhirat nanti. Betul tak? Oleh sebab itu, siapa saja di atas muka bumi, jangan terpedaya dengan kekuasaan yang ada di tangannya sehingga ia boleh buat suka-suka hati. Seperti umpamanya sikap Amerika, mentang-mentang kuasa yang paling kuat di muka bumi, dia boleh buat suka-suka hati menceroboh negara lain. Betul tak? Okey, di dunia barangkali hatta PBB tidak boleh claim dia, tidak boleh dakwa dia. Dia kira Allah tak boleh dakwa dia. Betul tak? Salah congak bus dan ble. Salah congaknya. Dia boleh buat suka-suka hati. Setiap nyawa yang menjadi korban gara-gara perbuatan pencerobohannya, semua nanti akan menuntut di hadapan Allah. Ini orang ini punya karena, ini punya sebab, ini punya sebab. Semua tertumpu kepada hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya dalam kita mempelajari ilmu akidah, betul tak? Iman akan adanya hari berbangkit menjadi salah satu tonggak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Pertama, iman pada Allah. Kedua, iman pada Rasul. Ketiga, iman kepada hari berbangkit. Karena apa? Karena di hari berbangkit nanti, di sana ada mahkamah Allah, manusia tidak boleh lepas, manusia tidak boleh membuat keuzuran, manusia akan dihisap, dikira dengan teliti dan adil, yang hakimnya Allah dan yang saksinya Rasul. Itu sebabnya ketiga-tiga rukun iman itu disebut dengan tonggak akidah. Pertama, al-wahdaniyah, sembah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Ar-Risalah, kita mesti sembah Allah ikut cara Rasul. Yang ketiga, Al-Ba'thu, iaitu hari berbangkit. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, supaya hakimnya dan saksinya di dalam mahkamah ilahi memihak pada kita, itu sebabnya dalam segala bentuk aktiviti mesti kita berbuat, beraktiviti karena hakim, dan mesti kita berbuat dan beraktiviti sesuai dengan cara yang telah digariskan oleh Rasulnya. Kan berbalik pada itu. Di sinilah sebenarnya lambang dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, kita mesti mengabdikan diri pada siapa? Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pengabdian kita kepada Allah mesti ikut cara Rasul. Hanya dengan demikian kita akan selamat dan dapat pembelaan di dalam mahkamah Allah. Yang paling berperanan dalam mahkamah itu siapa? Hakimnya Allah, saksinya Muhammad. Senang saja kalau kita faham itu. Ini paling asas. Walaupun kita tak nafikan rukun iman itu kan enam, tapi kalau diperkecilkan yang enam, dia jadi berapa tadi? Tiga. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada hari itu manusia akan berdiri di hadapan Allah, Tuhan sekalian alam.
Itu sebabnya kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah memberi kita satu bimbingan. Setiap insan ada dua tempat berdiri. Pertama, tempat berdiri di dunia, dan yang kedua, tempat berdiri di akhirat. Saya ulang, setiap manusia ada tempat berdiri di hadapan Allah, ada dua. Pertama, ia berdiri di hadapan Allah di dunia, yaitu dalam salat. Dan yang kedua, tempat ia berdiri di hadapan Allah, yaitu di padang mahsyar. Selanjutnya kata beliau, siapa yang memenuhi hak atau berdiri di hadapan Allah di dunia dengan berdiri yang sebenarnya, niscaya Allah akan permudahkan ia ketika ia berdiri di hadapan Allah di akhirat. Dia merujuk kepada amal apa di dunia? Salat, mesti khusyuk, mata senantiasa memandang tempat sujud, i'tidal, tumakninah, bacaan mesti betul. Dan ia memberi makna lain yang lebih jauh. Barang siapa yang mendirikan salat dengan sempurna, dia mesti punya sikap tak suka dengan perbuatan keji dan mungkar. Kan ada ayat 45 surat Al-Ankabut, tolong ikuti, wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat, cuma salat yang macam mana yang dapat membentuk pribadi kita tidak suka kepada perbuatan keji dan mungkar? Salat yang macam mana? Dulu Ustaz ada sebut, di dalam ayat itu ada dua salat. Aqimis salah, salat. Inna salat, salat lagi. Aqimis salah, dirikanlah as-salah, alif lam di depan as-salah itu, alif lam ma'rifah. Yang peranannya sama dengan the dalam bahasa Inggrisnya. Salat tertentu. Bukan salat yang direka-reka. Yang tertentu itu wajibnya lima. Yang tertentu yang diajar Rasul itu antara lain tahajud, witir, duha. Ada tak salat itu diajar oleh Nabi? Bukan salat yang direka-reka. Dirikanlah salat itu. Itu yang mana? Yang diajar oleh Nabi, sama ada yang wajib fardu atau yang sunat-sunat. Kemudian disambung, inna salata tanha. Sesungguhnya salat, ada alif lam lagi. Alif lam di sana mengandung alif lam lil kamal. Kamal maknanya sempurna. Sesungguhnya salat yang sempurna saja yang dapat mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan keji dan maksiat, mungkar. Ini memberi makna, andai kata seseorang tak tinggal salat tapi perbuatan keji dan mungkar buat juga, menandakan salat yang dia buat tidak sempurna. Itu maknanya. Jadi alif lam pada salat yang kedua, faedahnya lil kamal. Apa makna kamal? Sempurna. Dan sempurnanya salat barulah diterima. Mesti ada dua syarat utama, yaitu salat itu dilakukan lillahi ta'ala, dan yang kedua salat itu dilakukan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sekali lagi sebelum Ustaz pindah ke ayat berikutnya, bila kita membetulkan keadaan ketika kita berdiri di hadapan Allah di atas muka bumi, niscaya kita akan dipermudahkan ketika kita berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Jadi di sini kita lihat betapa besarnya peranan ibadah salat itu sendiri. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salah. Jolong-jolong kali yang Allah akan tanya pada hari kiamat nanti terhadap setiap orang, yaitu tentang salatnya. Faman aqama iza saluhat saluha sa'iru amalih,
bila beres sempurna salatnya, amal-amal lain ikut beres dan sempurna. Wa iza fasadat, bila rosak salatnya, salaha fasada sairu amali, akan rosak pula semua amal saleh, amal salehnya yang lain. Menunjukkan salat itu mustahak tak? Dan ini bulan Rajab, 2-3 hari lagi banyak ceramah tentang Isra Mi'raj, betul tak? Selalu dibahas bila Isra Mi'raj tentang salat. Berbeza dengan ibadah-ibadah lain yang Allah suruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, diturunkan melalui wahyu, dibawa oleh Jibril. Tapi satu-satunya ibadat yang Nabi Muhammad disuruh jemput sendiri dari sisi Allah, hanya salat saja. Betul tak? Menunjukkan dia adalah ibadat yang paling mustahak. Baik, kita teruskan dengan ayat berikut. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan di dalam sijjin. Sijjin ini buku untuk mencatat amal-amal orang-orang yang jahat. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apakah sijjin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis. Wailun yawma idzil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Rupanya hadirin dan hadirat, dusta adalah satu dosa yang sangat berbahaya. Dusta adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, ketika mensifati orang-orang munafik, orang munafik itu orang yang suka dusta. Ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi dusta pertama-tama yang Nabi sebut sebagai ciri-ciri orang-orang munafik. Ayatul munafiqi thalathun, tanda munafik ada tiga. Iza hadasa kazaba, bila bercakap suka bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji suka mungkir. Wa iza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat. Rupanya hadirin dan hadirat, bukan Allah saja tak suka kepada sikap bohong, manusia juga tak suka sikap bohong, hatta orang kafir. Masih ingat lagi kejadian lebih kurang 3-4 tahun yang lalu, kes Clinton. Ia melakukan apa yang ia lakukan, semua kita tahu hubung kaitnya dengan wanita, siapa namanya, Monica Lewinsky. Masya Allah, apa yang Ustaz baca, rakyat Amerika dalam kes itu dengan Monica Lewinsky taklah begitu, masalah itu masalah biasa. Tapi yang mereka tak boleh terima, Clinton berbohong. Betul tak? Ustaz dapat kesan begitu. Bohong itu tak boleh mereka terima. Bila seorang pemimpin cakap bohong, itu tak boleh terima. Dia tak buat apa, berasmara dengan satu dua perempuan, itu masalah biasa dalam masyarakat mereka. Tapi bohong tak boleh diterima. Betul tak? Nah, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala juga sangat benci dengan orang yang berbohong, lebih-lebih lagi berbohong atau mendustakan akan adanya hari berbangkit. Itu nomor satu. Sebab bila orang sampai berbohong atau mendustakan, tidak percaya adanya hari berbangkit, orang tersebut akan membawa kesan, akan berbuat suka-suka hati. Karena
dia tak terbayang yang dia akan dituntut nanti di akhirat. Itu sebabnya setelah menyebut wailun yauma idzin lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendusta. Bunyi apa ya? Hadirin dan hadirat rahimakumullah, jadi kecelakaan besar pada hari kiamat orang-orang yang mendustakan. Itu sebabnya ketika seorang pemuda yang banyak berbuat maksiat di zaman Nabi, dia berzina, dia minum arak, dia berjudi, ketika datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta satu saja. Ketika dia mengadu, ya Rasulullah, macam mana cara saya untuk menghilangkan tabiat tak elok ini semua, Nabi hanya kata la takdzib, jangan bohong. Oleh sebab itu setiap dia akan berzina, ingat jangan berbohong, tak jadi berzina. Begitu dia akan minum arak, ingat Nabi kata jangan bohong, dia tak minum arak. Ketika akan berjudi, ingat Nabi pesan jangan bohong, dia tidak berjudi. Sebab apa? Sebab nanti Nabi akan tanya pada dia, kau berzina lagi ke? Dia tak boleh bohong. Dapat faham? Dengan takutnya berbohong, banyak masalah selesai. Betul tak? Seperti anak didik kita, guru disiplin kata jangan bohong, itu satu penghalang untuk dia melakukan perkara tabiat samseng ke, lepak ke, buli kawan ke. Jangan bohong, sebab guru disiplin akan panggil nanti bila ada pengaduan. Dan ketika itu kan dia tak boleh bohong. Begitu juga terhadap anak-anak kita. Itu sebabnya di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, mendidik anak-anak menurut perspektif Islam, dari empat gejala-gejala tidak elok yang perlu diberi perhatian berat oleh ibu bapa. Dari empat gejala-gejala tak elok itu, nomor satu, jangan bohong. Pastikan pada anak-anak kita jangan ada sifat suka berbohong sejak kecil lagi. Jangan wujud. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika datang ke rumah seorang sahabatnya, Nabi terdengar anak, maaf, mak memanggil anaknya. Umpamanya Ahmad, anak tak datang. Ahmad, anak tak datang. Ahmad, sini Ahmad, ada sesuatu yang mak nak bagi pada kamu. Nah, ini yang bunyi-bunyi ini pernah buat begitu. Nabi tahu. Nabi terbayang, dia janjikan itu tu hanya ingin anaknya datang. Lalu kata Nabi, wahai puan, memang adakah yang puan akan bagi jika Ahmad datang? Ingat, belum lagi wanita itu menjawab, ingat, bila engkau dah janji begitu lalu engkau tak bagi, anti kadzibah, engkau di sisi Allah dah ditulis sebagai pembohong. Nah, apalagi sampai berjanji tak beri hadiah bila anak dapat cemerlang lalu tak ditunaikan, jadi pembohong. Dengan secara tidak langsung kita didik anak berbohong. Betul tak? Kalau dia sampai, mak kan dulu janji, kenapa mak dah berbohong maknanya? Tanpa kita sadari kita dah mendidik anak agar berbohong. Berbohong adalah dosa yang sangat berbahaya, sebab dia boleh merembet kepada dosa-dosa yang lain. Lebih-lebih lagi bila ia itu mendustakan atau berbohong terhadap hari berbangkit. Allazina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, bohong boleh bawa kufur,
Maaf. Ya. Itu sebabnya bila kita mendustakan akan adanya hari berbangkit, boleh bawa kufur tak? Bukan mendustakan saja, ragu saja. Itu sebabnya dalam ilmu akidah disebut kufur terbagi dua, kufur besar, kufur kecil. Kufur besar ni yang boleh mengakibatkan orang jadi keluar Islam. Satu di antara lima kufur besar, kufru zan, iaitu kufur ragu-ragu saja. Jangankan mendustakan hari berbangkit, ragu-ragu saja adanya hari berbangkit, dah kafir dah. Baik, hadirin dan hadirat. Wa ma yukazibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat ini, yang suka mendustakan hari pembalasan itu siapa? Mu'tadin. Orang yang melampaui batasan. Maknanya orang yang tidak jaga larangan-larangan Allah. Asim pula dari kata ismun, dosa. Asim maknanya yang bergelumang maksiat atau dosa. Apa di antara ciri-ciri orang-orang yang melampaui batas dan bergelumang dosa ini? Lihat, ini disebut oleh Allah ciri-ciri mereka. Mudah-mudahan ciri-ciri ini tidak ada pada kita. Sebab bila ada, maknanya kita dah digolongkan sebagai mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongeng-dongeng orang-orang yang dahulu. Nah, bila dibaca cerita-cerita yang ada dalam ayat-ayat Quran, dia kata cerita-cerita itu adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kallabal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Nah, apa makna sekali-kali tidak demikian? Apa maknanya? Ah, ya. Dakwaan mereka sekali-kali bukan demikian. Yang kononnya Al-Quran itu, ayat-ayat Tuhan itu dongeng. Betul atau bukan dakwaan macam itu? Bukan. Itu sebabnya Allah nafikan dengan sekeras-keras penafian. Kala tidak demikian sebagaimana yang mereka dakwakan. Kononnya ayat-ayat Allah itu dongeng belaka. Nah, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, pada ayat ini ada dalam ilmu tajwid disebut dengan sakta. Itu sebabnya tadi ustaz dengar sebahagian ada yang sakta, ada yang sebahagian sepertinya wasal langsung saja. Seperti wasalnya kalabalrana, tidak berhenti. Dia sepatutnya berhenti bal kemudian rana. Berhenti sekedar menahan nafas, tidak ambil nafas baru untuk rana. Sebab bila ambil nafas baru untuk rana, bal ambil nafas baru rana, itu namanya waqaf. Di sinilah bezanya waqaf dengan sakta. Sakta iaitu berhenti macam wakaf tapi menyambungnya dengan nafas yang sama, bukan nafas baru. Nah, ini ustaz kira kita dah sedia maklum. Tolong hadirin dan hadirat, kita betulkan bacaan kita. Ustaz baca dahulu, tolong ikuti. Kallabal rana ala qulubihim. Nah, macam itu bacaannya. Sekali-kali tidak demikian,
Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Hadirin dan hadirat, ayat ini mengandung makna atau mengandung hukum sebab musabab. Apa dia Ustaz? Hukum sebab musabab dalam ayat ini? Ustaz buat contoh. Hidayah bagi mereka jalan-jalan kami itu ada tak sebab musabab di sini? Dengan adanya kesungguhan manusia melalui jalan-jalan Allah, umpamanya naik haji, umpamanya salat, umpamanya attend kelas, membaca buku, menambah ilmu pengetahuan, boleh tak itu bersungguh-sungguh jalan kami? Nah, sebagai balasannya, setelah dia mengambil sebab, setelah ia berusaha bersungguh-sungguh pada jalan Allah, Allah janji akan kami beri hidayah pada orang itu. Pemberian hidayah itu musabab. Bersungguh-sungguh pada jalan kami adalah sebab. Ada tak hubungan antara bersungguh-sungguh dengan dapat hidayah? Ada. Nah, dalam ayat ini sesungguhnya mereka pada hari itu benar, maaf, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sesungguhnya apa yang mereka usahakan itu, apa yang mereka usahakan itu, sikap melampaui batas, suka melanggar larangan Allah, bergelumang maksiat, menuduh ayat-ayat Allah sebagai dongeng-dongeng belaka. Boleh tak itu maknanya usaha mereka? Ekoran dari usaha negatif itu. Akhirnya, apa dia? Allah subhanahu wa ta'ala tutup hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya tutup hati mereka. Dan ini memberi makna secara tersirat, yaitu mafhum ayat, barang siapa yang suka melakukan amal saleh, siapa yang jika terlanjur segera tobat pada Allah, siapa yang beriman pada ayat-ayat Allah bahwa ia kalamullah, Allah akan buka hatinya. Masih ingat hadirin dan hadirat konsep mantuk mafhum? Jangan hanya ingat konsep ngantuk. Mantuk lawannya mafhum. Mantuk apa yang tersurat. Bila bergelumang maksiat, bila mendakwa Quran itu dongeng-dongengan, hati ditutup. Itu mantuk. Mafhum yang tersiratnya apa? Secara terbalik, bila percaya Quran kalamullah, bila banyak beramal saleh, tak suka buat maksiat, kalau yang tadi Allah tutup, yang ini Allah buka. Nah, ingin hati dibuka, mesti punya sikap terbalik daripada yang tertera. Itu namanya tersirat. Kalla innahum arrabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang hatinya ditutup akibat perbuatan mereka sendiri, bergelumang maksiat, mendakwa ayat-ayat Tuhan itu adalah dongeng belaka, akhirnya hati mereka ditutup. Dan sebagai balasan pula di akhirat, mereka ditutup, dihalang dari melihat Allah. Ini memberi makna secara tersirat, Allah boleh tak dilihat di akhirat nanti? Ya. Sebab adanya istilah ditutup dari melihat Allah, maknanya ada orang yang tidak ditutup daripada melihat Allah, yaitu mukminin, orang-orang yang taat. Ditutup hanya untuk siapa? Untuk orang-orang yang hatinya ditutup di dunia dulu gara-gara beberapa sebab yang dia telah buat. Kita tadi dah sebut. Pertama, mu'tadin,
Yang kedua asim. Yang ketiga mendakwa Quran itu dongeng-dongengan. Oh, kalau ingin agar melihat Allah, mesti berusaha agar di bumi hati kita terbuka. Bagaimana cara untuk mendapat hati terbuka? Jangan jadi mu'tadin, jangan jadi asim, jangan mendakwa Quran dongeng-dongengan. Dapat faham ya? Dia mesti pengajarannya mesti begitu. Ini yang dikatakan Quran itu hudal linnas. Dia adalah petunjuk. Sebab petunjuknya jelas tak? Jelas, tinggal kita saja mau ikut atau tak mau ikut. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita lahir dan batin untuk senantiasa mematuhi segala apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Suruhannya kita buat, larangannya kita jauhi. Itu sebabnya kalau boleh kita ikutilah jejak langkah Rasul. Yang pernah Aisyah istrinya ditanya, bagaimanakah budi pekerti atau akhlak Rasulullah? Aisyah hanya menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Apa makna akhlak Rasul Al-Quran? Suruhan Quran Nabi buat, larangan Quran Nabi jauhi. Betul tak? Itu dia akhlak Al-Quran. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Nah, hadirin dan hadirat, terkadang-kadang seseorang digolongkan telah mendustakan hari kiamat, hari berbangkit, bukan dia pernah membuat statement dengan ucapannya yang dia tak percaya hari berbangkit. Bukan. Oh, kalau begitu macam mana Ustaz? Orang-orang Kristian seperti pemimpin-pemimpin utama Amerika dan Britania, orang Kristian kan enggak? Orang Kristian percaya tak adanya hari berbangkit? Percaya. Cuma bezanya kita dengan mereka, kita berbangkit dengan jasad dan roh, mereka dengan roh sahaja tanpa jasad. Tapi mereka percaya tak ada syurga, ada neraka? Ya. Percaya. Nah, kalau begitu Ustaz, mereka tak bolehkah digolongkan sebagai orang yang dah beriman pada hari berbangkit? Kita kata tidak. Macam mana Ustaz? Begini, Ustaz buat contoh. Dalam dunia dakwah, ada namanya ad-da'wah bil lisan. Ada namanya ad-da'wah bil hal. Dakwah bil lisan, macam yang Ustaz bercakap sekarang ini. Cakap. Orang faham, orang ikut. Ini namanya dakwah dengan apa? Setengah-setengah orang berdakwah, dia tak nak banyak bercakap, tapi dalam bentuk sikap. Bila dia janji jam 10, jam 10 tepat dia datang. Bila diberi amanah, dia jaga betul. Sehingga dia jadi contoh tauladan dalam masyarakat. Walau dia tak banyak cakap, tapi sikapnya itu menjadi teladan, role model kepada orang yang melihatnya. Itu sebabnya Dr. Muhammad Nasir, Allah yarham, Ketua Dewan Dakwah Indonesia, pernah mengatakan, orang bisu boleh berdakwah. Andai kata dia amanah, dia jaga baik kelakuannya. Kalau dia makan dengan betul, kalau dia berjalan dengan betul. Mulut tak bercakap, orang bisu. Tapi dia jadi contoh tauladan orang yang melihat. Ustaz selalu buat contoh begini. Bila saudara isteri datang ke rumah, suami mula monyong. Tahu monyong? Monyong ke monyok? Monyong. Monyong ya.
Maksud Ustaz tak selesa, tak gembira, mukanya tak berceria. Lalu isteri pun tanya, abang macam tak suka saja ayah dan ibu saya datang. Abang tak cakap pun, abang tak suka. Tapi sikap dia, isteri boleh menilai yang dia tak suka, mak bapaknya datang. Dapat faham tu? Oleh sebab itu, berbalik kepada orang yang mendustakan hari berbangkit. Mulutnya tak pernah cakap, dia tak percaya hari berbangkit. Tapi sikapnya, tindak tanduknya, bergelumang maksiat, menganiaya orang ini, menganiaya orang itu. Mulutnya tak cakap. Tapi macam dia tak percaya adanya mahkamah di sana. Tindak tanduknya itu. Dia dah digolongkan sebagai orang yang mendustakan hari berbangkit. Dapat faham ke? Ya. Baiklah hadirin dan hadirat, kita teruskan dengan ayat berikut. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan di dalam 'illiyyin. Nah, ini lawan daripada si jin tadi. Si jin. Kalau si jin tadi itu mengandung catatan-catatan yang buruk-buruk, alien ini yang baik-baik. Wa ma adraka ma illiyuna kitabum marqum yashhadul muqarrabun innal abrara lafi na'im. Tahukah kamu apakah alien itu, yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yakni syurga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perjelaskan pula keadaan mereka dalam syurga. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas divan-divan, katil-katil sambil memandang. Kata ulama tafsir, ibu-ibu, istilah sesama memandang ini, duduk berhadap-hadapan sambil memandang, menunjukkan bahawa tempatnya luas. Kalau tempat yang sempit, tidak begitu. Di dalam ayat yang lain dikatakan mutaqabilin. Mutaqabilin ini berhadap-hadapan. Umpamanya satu baris di sana, satu baris di sini. Mereka saling pandang memandang, menunjukkan tempat itu luas. Begitu makna tersirat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan na'im. Itu sebabnya na'im selalu diartikan dengan berseri-seri. Apa hubungan na'im dengan berseri-seri? Na'im diambil di kata nikmat. Orang bila dapat nikmat, dia terserlah pada wajah. Ini yang Ustaz pernah katakan, menurut analisa politik atau analisa pengkaji politik, rahasia tahanan-tahanan Al-Qaeda di pulau dekat Cuba itu ditutup mukanya sambil membungkuk. Karena kesakitan, bila membungkuk maknanya dalam perut itu terasa sakit. Muka ditutup. Supaya apa? Tak dapat dikesan oleh gambar yang mereka itu sedang kesakitan. Mengapa muka ditutup bukan yang lain? Sebab sama ada senang atau susah, biasanya pada muka terserlah. Betul tak? Itu sebabnya di dalam surat, nanti kita akan sampai kepada surat Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah menyebut
manusia di akhirat nanti akan di padang mahsyar nanti keadaan manusia ada dua. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu sungguh banyak wajah-wajah yang tertunduk, muram. Itu sebabnya khashi'ah itu dikatakan tertunduk. Orang yang khusyuk memang nunduk. Itu sebabnya ayat 1 dan 2 dari surat Al-Mu'minun. Mengapa dan apa sebabnya, apa asbabun nuzul diturunkan? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menang orang-orang yang beriman yang apabila mereka salat, mereka khusyuk dalam salat mereka. Kalau kita ingin tahu mengapa ayat itu turun, jawabnya, ketika ayat itu belum turun, orang salat di zaman Nabi, Allahu Akbar, muka ke langit, lalu menoleh ke kanan, ke kiri, ke langit, ke bawah. Begitu turun ayat itu, semuanya melihat tempat sujud. Dapat faham? Itu sebab turun ayat itu. Sungguh menanglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang jika salat, mereka khusyuk dalam salat. Karena larangan melihat ke kiri dan ke kanan. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, di antara kelebihan khusyuk, di antara kelebihan khusyuk, markah yang orang salat itu dapati dari salatnya tergantung sampai di mana kekhusyukannya. Nabi bersabda ada orang salat markahnya dapat 75, ada 50, ada 30 dan ada hanya 5 sahaja. Dapat besar kecil markah berdasarkan khusyuk. Berdasarkan khusyuk. Itu sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala katakan qad aflaha, sungguh menanglah orang beriman yang apabila salat mereka khusyuk. Baik, kita teruskan dengan ayat berikut. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dila tempatnya. Apa makna dila? Disil. Kan ada kalau sesuatu yang tak mau disil begitu dengan tanda di macam apa istilahnya, di patri, iya. Ala ibu-ibu, walaupun kita tak pernah minum arak, selalu kan arak itu kalau tidak dibuka dia ada cara sendiri membukanya. Ah, ini tahun berapa, ini tahun berapa. Rupanya dalam syurga pun macam itu. Maknanya di dalam syurga ada minuman yang disebut dengan khamar, arak. Arak, cuma bezanya arak di sana dengan arak di sini. Arak di sana tidak memabukkan. Itu sebabnya Ustaz dulu pernah sebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kenikmatan di akhirat dengan menggunakan nama yang sama yang ada di dunia. Khususnya nama-nama itu wujud dalam masyarakat di mana Quran itu diturunkan. Ada tak inab yang maknanya anggur? Anggur ada di sana. Ada tak rumman delima dalam Quran? Karena delima ada di masyarakat Arab. Tamar ada, yaitu kurma. Apalagi laban, susu, minuman, asal, madu ada di sana. Apalagi zaitun, tin, memang dah ada. Itu sebabnya jangan kecewa kalau durian tak disebut, kalau manggis tak disebut. Karena pening kepala mereka, tak fikir apa ni durian. Durian tak wujud ketika itu. Nah, namun demikian kata ulama akidah, walaupun persamaan dari nama, tapi berbeza daripada rasa. Nama boleh sama,
Macam Allah punya nama dengan nama manusia boleh sama tak? Seperti Sattar, Qadir, itu nama Allah. Tapi lafaz boleh sama, makna tak sama. Abdullah hidup, Allah juga hidup. Tapi hidup Allah tak sama dengan hidup makhluk. Hidup kita bermula dan hidup kita berakhir dengan kematian dan kemusnahan. Allah tidak begitu. Adapun lafaz boleh sama. Macam itulah lebih kurang di dalam Al-Quranul Karim ketika menceritakan tentang syurga. Khitamuhu misk, tutupannya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Nah, kita rupanya disuruh berlomba-lomba untuk mendapat nikmat seumpama itu. Dan kita tahu bahawa sudah menjadi ketetapan Allah atau sunnatullah, segala sesuatu berdasarkan sebab musabab. Betul tak? Faham maksud Ustaz? Nak mendapat syurga, dia mesti ada sebab-sebab yang patut dilalui. Nak masuk neraka pula, mesti ada sebab-sebab juga. Bergelumanglah maksiat, jadilah mu'tadin, jadilah asim. Katakanlah Quran itu dongengan Allah, confirm neraka. Itu maknanya mengambil sebab juga. Kalau tak mau, jauhi daripada itu. Itu sebab Ustaz teringat kata-kata Panglima Perang Mujahidin Afghanistan ketika sama-sama dulu diundang untuk haji pada tahun 90-an. Dalam ceramahnya, Mujahidin Afghanistan yang ketika itu sedang berhadapan dengan Rusia, tidak masuk syurga, tidak masuk syurga, tidak masuk syurga, tidak menuju ke syurga, tidak ada perdana permaidani merah, apalagi ditabur dengan bunga-bunga harum, kata dia. Tapi tidak masuk syurga, penuh dengan duri-duri tajam, tidak masuk situ. Faham kita maknanya? Bukan mudah maknanya tidak masuk syurga. Perlu perjuangan, perlu sikap hati-hati, jangan sampai terlanggar perkara-perkara yang Allah larang. Itu maksudnya. Tidak masuk syurga, bukanlah kita dihampar dengan permadani merah, ditabur dengan bunga-bunga harum semerbak. Tidak. Beliau tidak membayangkan betapa mereka dulu dengan ikhlas berjuang mempertahankan negara daripada pencerobohan Rusia kan ketika itu. Mesti berjihad melawan mereka. Itu maknanya duri-duri tajam, sehingga dapat mati syahid. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim. Apa dia tasnim? Ditafsirkan oleh Allah, aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang layak mendapat ini semua. Amin. Nah, ayat yang terakhir ni dari 29 hingga 36 juga sangat patut dan bagus untuk kita renung. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Dia ejek, dia perleceh. Mentang-mentanglah orang-orang beriman itu punya pakaian tidak semahal pakaiannya. Mentang-mentanglah orang-orang yang beriman itu mempunyai kereta tidak semewah keretanya. Mentang-mentanglah wajah orang yang beriman itu tidak sehandsome wajahnya, lalu dihina, ditertawakan. Bila orang beriman lalu mereka mula memberi isyarat sesama mereka, tanda mengejek. Ini maknanya. Wa idza marru bihim yatagamazun, dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Faham makna mengedip-ngedipkan mata?
Ya. Kaum ibu lah yang paling pandai. Maksud Ustaz, kaum ibu yang di luar ruangan ini. Dilarang tak itu ibu-ibu? Dilarang tak? Dilarang. Itu sebabnya bila kita lihat tafsir wailul, nah ini satu wail lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka besarlah orang yang mengejek melalui perkataan dan melalui kerlingan mata. Lihat tu, humazah lain, itu dengan kata-kata. Humazah dengan kenyit-kenyit. Kenyit ke namanya? Ya. Kedip-kedip mata. Kadang-kadang kedip mata ni mengurat. Nah, ini pula laki-laki. Tak apalah, satu-satu. Bukan laki-laki dalam ruangan ini. Lihat itu, kalau kita lihat ayat Quran lengkap, dah menghina dengan kata-kata ada istilahnya, menghina dengan kerlingan mata lain lagi istilahnya. Bahasa Arab sungguh tepat kalau Allah turunkan dalam bahasa Arab Al-Quran, karena kaya dengan bahasa dan istilah. Baik, kita teruskan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Nah, setelah dia menghina orang beriman, dia maknanya dengan kaumnya itu mereka sangat gembira setelah berhasil menghina orang-orang yang beriman. Malah lebih daripada itu, ini yang paling berbahaya, yaitu ayat 32. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Oh, dia cop sesat pula. Orang yang ingin kembali pada Quran, orang yang ingin kembali kepada sunnah Nabi, bagi mereka kata sesat ini. Ustaz bukanlah setuju sangat dengan apa yang Taliban buat. Tapi menurut kacamata Amerika, kan teruk sangat Taliban ini, sesat. Tapi dalam, bila kita lihat lebih lanjut, banyak sunnah-sunnah Nabi yang mereka ingin terapkan di bumi Afghanistan. Ketika itu night club, karaoke, tak boleh manusia, wanita tak boleh bebas bercampur. Ustaz punya pandangan itu dah lebih dekat dengan apa yang Rasul mau. Begitu jatuhnya kerajaan Taliban, dah mula kan unsur-unsur yang tak elok itu, kan sekarang jadi masalah. Betul, dalam beberapa perkara mereka tidak patut berbuat begitu, tapi banyak perkara. Tapi menurut kacamata orang kafir, dah teruk sangat, dah sesat dah itu. Dan kita pun sama tahu sebenarnya, bukanlah dari segi itu sangat mereka itu takluk Afghanistan. Hanya gara-gara kerajaan Taliban tak beri laluan untuk tujuan minyak mereka saja. Betul tak? Semua orang tahu itu sebab utamanya. Cuba lihat Iraq sampai hari ini, senjata pemusnah tak jumpa-jumpa. Padahal itu lesen untuk mereka ceroboh Iraq. Baiklah hadirin dan hadirat. Kadang-kadang, ialah bila kita cakap ini, orang kata kita campur baurkan dengan politik. Tidak, kadang-kadang kita perlu juga sebut-sebut perkara ini sebab dia ada kaitan. Betul tak? Sebab kita, dia semuanya ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi menurut pandangan orang-orang kafir, orang-orang mukmin ni sesat tak hari ini? Ya, pandangan begitu. Ayat Quran dah cerita dah. Bila? Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin.
Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Hey Bush, kamu bukan kerja kamu ndak mengawas orang-orang Islam, bukan kerja kamu. Malah Ustaz berani katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri Allah kata, kami utus kamu hey Muhammad bukan untuk memelihara dan menjaga mereka. Tugasmu menyampaikan saja. Lihat, itu kan manusia terbaik Nabi Muhammad. Ini kan pula orang kafir yang banyak orang menuduh atau memberi julukan untuk Amerika seperti bertindak macam polis dunia. Betul tak? Segala dunia dia tidak ambil campur. Semua negeri dia ambil campur. Macam dia tidak urus. Orang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri Allah Subhanahu wa taala nafikan, aku tidak utus engkau hai Muhammad untuk jaga mereka. Mereka orang beriman ni. Maknanya kau sampaikan saja. Macam ustaz. Ustaz sampaikan kebenaran. Bila nak masuk tandas baca ini, keluar tandas baca ini. Takkan ustaz tak datang satu rumah. Kalau nak masuk tandas telefon dulu ya, ustaz datang nanti. Nak tengok bacaannya betul tak? Itu namanya menjaga. Menjaga. Nabi Muhammad tidak diutus untuk menjaga, apalagi kita, apalagi orang kafir tidak jaga orang Islam. Ini makna ayat. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nah ini dia balasannya. Maka pada hari ini, yakni hari kiamat, orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Nah padan muka dia. Ini yang disebut dalam kaedah ilmu akidah, al-jaza' min jinsil amal. Pembalasan di akhirat bersesuaian dengan amal orang itu di dunia. Dia menertawakan orang beriman, nanti di akhirat dia pula ditertawakan oleh orang yang beriman. Oleh sebab itu kita jangan suka mengejek, mencaci. Hatta maaf cakap, kalau ustaz lihat ada orang yang memakai purdah umpamanya, di antara muslimat kita memilih memakai begitu, jangan dicaci. Sebab di zaman Rasul memang macam itu pun mereka pakai. Tapi mereka tidak salahkan kita pun, kita ada dalilnya yang muka dan tangan ini bukan aurat pun ada juga. Oleh sebab itu kita tak dapat pakai macam mereka, respect mereka. Jangan sampai ada unsur menghina. Nanti salah-salah kita pula nanti jadi masalah di akhirat. Sebab istri-istri Rasul pakai begitu. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal thuibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maka pada hari itu orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas divan-divan atau katil-katil sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah ini sama. Sama betul dengan ayat 7 dari surat At-Tahrim. Apa dia ayat 7 surat At-Tahrim? Tolong bapak-bapak dan ikuti dan ibu-ibu ikuti. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hei orang-orang kafir, janganlah kamu membuat-buat alasan pada hari ini. Jangan berdolak-dalik. Apa sebab pada hari berbangkit tak boleh berdolak-dalik, buat-buat alasan? Allah sebut sebabnya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sebab kamu akan dibalas
sesuai dengan apa yang kamu amalkan dulu di dunia. Maknanya, dulu di dunia kamu, hei orang kafir, mengejek orang beriman, kamu akan dibalas. Begitu juga. Dapat faham ke? Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, marilah kita isi hidup ini dengan memperbanyak amal saleh dan menjauhi segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadirin dan hadirat, berikut ini marilah kita doa bersama sebelum kita rehat, yaitu permintaan dari jemaah, Ustaz tolong doakan anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun ini. SPM, PMR. PMR dulu. PMR dan SPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.